Hello, hi guys. Selamat kembali. So, hari ini saya nak ceritakan tentang satu model MPV. Model MPV yang kita selalu nampak atas jalan raya dekat Malaysia ni. Model yang boleh kata dah 30 tahun wujud dan sangat-sangat popular di kalangan semua rakyat Malaysia. Iaitu tak lain tak bukan, Toyota Estima Aries tahun 2019, generasi ketiga. So dalam video sebelum ni saya pernah ceritakan tentang Toyota Estima generasi pertama yang bentuk dia macam telur tu, tapi yang ini adalah generasi yang terkini. So dalam video ni saya akan ceritakan serba detail apa yang ada dekat dalam Toyota Estima ni dan apa yang korang boleh dapat daripada segi dia punya practicality dan yang paling penting dia punya harga. So let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. Okay guys, ini adalah Toyota Estima generasi yang terkini lah eh. Boleh katakan bentuk dia ramai orang suka sebab untuk sesebuah MPV, Estima ni adalah antara yang paling besar, tolak Alphard dengan Velfire. Dan terima kasih juga kepada Hama Wangsa sebab sekarang kita dekat Hama Wangsa, area Taman Tun Dr. Ismail TTDI, dekat dengan Mutiara Damansara IKEA. Kat sini ada juga unbox yang hari tu saya buat tu, A-class banyak. So, kejap. Tak tahu tak siapa cameraman dia. Ya. Ah, bro Acap. So bro. Okey. So Acap, aku nak tanya kau pasal Estima ni kan. Ini 2019 dia final edition. Lepas final ni dah tak ada dah. Dia last dah ni. Bermaksud akan datang pun setakat ni Toyota tak ada buat lagi lah. Apa news yang kita dapat daripada Toyota? Actually model ni dia pakai enjin version lama 2.4. So sekarang ni Toyota nak fokus on 2.5 ni enjin. So enjin lama ni dia nak tamatkan. So, that's why Estima yang pakai 2.4, this is the last. Tapi kenapa dia tak buat langsung dah Estima Toyota ni? Asal dia tak masukkan enjin lain ke dalam Estima ni? Mungkin sebab Toyota punya perangai kan, memang daripada dulu dia kalau best selling dia kena hardkan lah. So untuk continue yang dia orang punya enthusiast untuk next model pula, so focus on Alphard dengan Velfire. So Cap, aku nak review kereta ni eh. Nanti kita jalan-jalan naik kereta ni. Boleh. Okay, thank you bro. So guys, ini adalah Toyota Estima yang terkini, boleh kata production yang terakhir untuk Toyota Estima ni lah kan. Yang mana kalau korang tengok dekat depan dia, lampu dia pun dah berubah daripada yang versi 2006 dulu, generasi yang sama. Nampak cantik sikit. Lepas tu kan, korang tengok kat bawah ni, dia macam ada air mata menitik tau dekat pipi dia. Siapa tengok cerita Dragon Ball, ada satu karakter nama dia Frieza. Muka dia lebih kurang macam ni kalau korang tengok. Dengan mulut dia kan, mata dia pun macam tu. Hari tu saya dah buat review Velfire kan. Saya dah katakan memandu Velfire ataupun Alphard ni bukanlah sesuatu yang menyeronokkan. Ya, tapi macam mana pula dengan Estima? Adakah dia punya feel dia berbeza? Okey, daripada segi dia punya ruang dalaman dia sama juga macam Alphard dan Velfire, yang mana dia ada dua pintu sliding kiri dan kanan dan dua pintu ni adalah power door. Dan daripada segi ruang dia punya leg room dia, wow, sedapnya duduk ni. Memang dia tak seluxury macam Alphard dan Velfire, tapi bagi saya okey, not bad sebenarnya. Lepas tu korang tengok satu butang kat sini. Kalau saya tarik, dia jadi apa? Ini dah boleh buat katil web. Memang syok, memang syok. Kita nak tengok dia punya bahagian belakang dia pula. Seat belakang sekali ni bagi saya boleh duduk 3 orang dewasa. Tak ada masalah sebab seat yang ni dia boleh kedepankan lagi. Dan seat belakang ni, ruang legroom dia agak luas, headroom okey, dan dia punya lebar daripada jarak ke sini dengan ke sana memang bagi saya agak selesa lah, agak selesa. Tak adalah seselesa kalau kita duduk ke depan. Dan kat belakang ni ada 4 cup holder dan ada lagi compartment. Tapi saya nak tunjuk something pada korang, sesuatu yang mungkin korang akan terkejut kalau korang tak pernah tengok Estima ni kan, iaitu daripada segi ruang boot dia. So Cap, tolong aku. Alright, so ni boot Estima. Asal ke dalam macam ni? Dia memang Toyota buat ke dalam macam ni supaya kalau kita pakai kursi ni, ruang kita boleh dapat extra kat sini. Datang tak ditutup dia ke?
Dia memang tak ada tutup sebab ini Toyota buat untuk trunk compartment. So dapat extra. Kalau kereta lain, sini dia ada penutup. Lepas tu bawah dia ada puncture repair kit lah. Habis ni dia punya tayar dekat mana? Ini tayar spare tak ada. Toyota baru mana ada tayar spare. Dia pakai puncture repair kit. Okay. Kalau tayar pancit boleh lah. Kalau tayar pecah? Kalau tayar pecah memang kena tukar. Cap, payung sikit kalau kita turunkan seat macam ni. Okay, buat. Ada satu. So bila kita masuk dalam kerusi kat sini, kita tak pakai kerusi ni. Tadi kita pakai, kita dapat extra bawah. Sekarang kita tak pakai, kita dapat extra kat sini. Oh, dia dah jadi betul-betul flat habis ni. Barang lah kan. Boleh letak tilam. Lagi. Tapi Estima yang lama tu, dia punya seat dia lipat dekat atas ini. Tapi mungkin kekurangan dia, dia jadi sempit sikit lah kan. Dia dah makan ruang ke sini. Dia macam Alfa Fire. Dia lipat atas. So, kerusi tu ada kat situ. Bila kita driving, kita nampak kerusi kat tepi tu. Kalau macam sekarang ni, belakang kita tak pakai. So, seat ni, kita boleh tolak ke dalam. Lepas tu, kita boleh ke belakang kan. Bermaksud dia boleh keluar ke dalam tadi? So, kalau family besar, katalah anak dia nak berlari-lari dalam kereta. Ini seat ni kita ke depankan balik. Lepas tu, kita keluarkan. So, ada ruang kat sini. So, dia boleh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tapi korang jangan happy dulu. Sebab saya nak tunjuk korang nak payung bahagian dia punya depan, seat depan sekali. Korang akan terkejut. Okey, ni adalah daripada segi dia punya ruang hadapan dia, yang mana kalau korang tengok dia punya interior bahagian dalaman ni agak cantik juga, simple. Biasa Toyota dia takkan buat begitu bersegi, tapi saya suka dengan dia punya continuity of dia punya design. Korang tengok meter cluster dia bentuk curve, lebih kurang macam dia punya bentuk lampu depan dia tadi. I love it. Meter dekat tengah-tengah, okey, macam Alza. Lepas tu dekat atas steering ni dia ada satu laci kecil je. Cukup lah nak letakkan benda-benda macam smart tag ke, cermin mata korang ke, tak ada masalah. Head unit dia didatangkan macam ni. Ini dia punya center console dia. Dan kalau korang beli kereta ni, korang memang kena tukar head unit ni, sebab yalah, frekuensi dekat Japan sana tak sama dekat sini. Dan korang boleh tukar Android ke, sebab dia punya panel ni besar, so tak ada masalah. Dekat sini bahagian console tengah ni memang sangat-sangat banyak compartment. Ada dua cup holder kat sini, ada satu compartment. Kemudian dekat tengah-tengah ni, wow, ada satu laci compartment besar sampai ke dalam sini. Okay. And then benda ni dekat bahagian belakang ni pun ada juga cup holder. Dia ada dua cup holder. Dan benda alah ni, benda alah yang terbonggol ni sebenarnya kita boleh alihkan tau. Okay, saya ni wow, dah sampai ke belakang situ. Orang belakang kalau nak guna benda ni, dia jadi macam meja tau. Boleh letak air ke kan. Dan bila kita alihkan ke belakang, bahagian sini dia akan jadi kosong habis. Dan dekat sini pun dia akan jadi flat. Dia punya handbrake dia memang tak ada dekat sini. Handbrake dia dekat bahagian clutch sini lah. Kalau kereta manual clutch, ni handbrake dia. Foot brake. Kemudian daripada segi dia punya dash glove box agak besar juga. And then glove box dia bahagian bawah ni memang sangat-sangat besar. Okey, kereta ni didatangkan dengan enjin 2.4 liter NA dan dia boleh produce sehingga 170 horsepower dan 224 Nm of torque. Bagi saya, daripada segi dia punya performance tu agak sederhana, tapi okey juga. 224 Nm of torque tu untuk sesebuah SUV macam ni boleh kata balance lah. Dan daripada segi dia punya driving feel, kereta ni kalau kita bandingkan dengan bukan kompetitor terdekat dia, tapi lebih kurang konsep dia adalah iaitu 7-seater, 8-seater Alphard dan Wildfire, bagi saya driving feel untuk kereta ni better. Yang mana kalau korang drive Alphard dan Wildfire tu, macam saya cakap, kereta tu lebih sedap untuk kita duduk dekat belakang berbanding dekat depan sini. Tapi kalau kita bandingkan dengan kompetitor sebenar dia, rival kereta ni, kereta apa cap? Honda Odyssey. Honda Odyssey. Kalau daripada segi driving feel, kereta ni dengan Honda Odyssey mana lagi better? Toyota macam biasa lah. Kalau compare dengan Honda, of course driver's car, Honda.
driver's car Honda. Yes. Passenger car ataupun reliability, reliability yes, Toyota. Toyota. Tak ada siapa. Tak ada siapa boleh pertikaikanlah kan. Cerita pasal reliability ni, dia sangkut paut juga dengan minyak, fuel consumption. Dia mana kereta ni, engine 2.4, dia punya fuel consumption dia adalah sekitar, korang jangan terkejut eh, mungkin 10 agak kuat, tapi hingga ke 17 ke 18 km per liter. Average saya ambil 12 lah. Average 12 km per liter. Which is not bad sebenarnya, Jap. Untuk MPV. Untuk MPV besar macam ni, kalau korang tengok tadi, dia punya seat semua berat-berat tu. Dengan dia punya barang ni semua, semua boleh saya katakan tak banyak plastik murah. Kebanyakannya plastik yang berkualiti. Agak premium sebenarnya. Untuk kategori sebuah MPV, tolak Alphard Vampire, ini bagi saya adalah antara MPV paling premium yang biasa kita nampak terjalan eh. Okey, daripada segi dia punya minyak dia lulus. Okey, luluslah. Dia tak adalah kategori jawab sangat, tapi memang tapi untuk kategori dia kira one of the best lah. One of the best, one of the best. Dan daripada segi dia punya reliability, ketahanan tu, macam mana cap kereta ni? Reliability macam semua orang tahu lah, Toyota is the best in the world. The best in the world lah. Kita berani cakap eh. Kita berani cakap. Dia punya reliability Toyota lagi pun kalau katalah breakdown sekalipun. Dia punya cost dia tak sama macam kereta lain. Macam ada few customer sebelum ni yang dah ada experience, kereta breakdown sebab overheat, tukar the whole set of radiator dalam 700, 700.5, 800. Untuk kereta macam ni 700.5, 800 kira murah lah. Yalah, sebab kereta ni adalah kereta utama dalam keluarga lah. Kalau kita beli kan. Okey, cap, harga kereta ni berapa? Harga kereta ni, sebab kereta ni satu, dia dah discontinue dia punya production. So kereta yang ada is balance yang tinggal dekat Jepun. Jadi dia dah jadi sesuatu yang rare. Yes. Akan datang. Sekarang pun, even sekarang pun dah tak banyak dah kedai yang ada istimewa. So harga dia? Harga dia berdasarkan supply and demand, kalau untuk 2019 lebih kurang 200,000. 200,000. Dia play around that figure. Bagi saya, korang tak tambah tak banyak pun dah boleh dapat Vampire certain years lah, certain tahun kan. Yes. Tapi aku rasa kalau korang beli kereta ni, dia takkan rugi. Sebab apa tau? Kereta ni akan long last, akan bertahan. Yes. Sampai mungkin ada 20 tahun lagi. Sebab buktinya, korang tengok video Estima generasi pertama saya. Korang tengok balik video tu, betapa kereta tu dah 20, dekat 30 tahun. Yang tu adalah 1995. Hampir 30 tahun. Tapi masih lagi saya bawa, feel dia pun masih lagi okey, engine okey. So mungkin korang ada satu kereta lain, kereta yang lain tu dia akan bersilip ganti. Tapi kereta ni dia akan maintain, dia akan repaint. So, thank you kita ucapkan kepada Bro Ashraf Ahmad Wangsa sebab sudi sediakan kereta Estima versi yang terakhir dan mungkin unit-unit terakhir dalam dunia ni. Dan kalau korang nak tengok kereta, apa kereta pun ada dekat sini, daripada supercar, superbike, kereta biasa, Honda N-Box, kereta-kereta yang rare, korang boleh contact Bro Ashraf Ahmad Wangsa. Korang cakap je kawan Nas, bro, kalau dia orang call kau, kau attend, kau layan lah. Lepas-lepas kita boleh buat member. Terima kasih juga pada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Dan of course, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah dan Ashraf Adnan. Salam strategi. Fight. Conquer. Mampukah kau marah when it's time to conquer? Mampukah kau marah when it's time to conquer? Harus kau bertindak.